Okey, assalamualaikum geng. Hari ni kita buat YouTube video lagi. Lama sangat tak buat YouTube video. Hari ni kita cari ketam lagi geng. Kita cari ketam . Dah lama sangat kita tak buat video . Banyak bulan dah hasil tak buat video . Nah, ni kita buat video cari ketam lagi. Okey, ni tempat dia. Oh, ni tempat dia geng. Air surut ni, sedang surut. Okay. Ini saya datang dengan abang dan kawan saya geng. Oh, ni. Kita tengok kat sana tempat dulu geng. Ini kawasan dia geng. Luas. Kawasan ni berdekatan dengan Tu Aman Bali Beach Resort. Okey geng, apa-apa kita hati yang lain geng. Okey geng. Tadi masa saya tengah cari kat dalam air geng. Abang saya panggil kata ada ketam kat dalam lubang saya jumpa dia. Air sedang surut sekarang ni. Okey geng. Sama-sama kita saksikan ketam ni ke mana geng. Adakah gorgon yang menunggu di kawasan ini geng? Okey. Geng. Oh, ni ketam dia geng. Lubang dia tadi geng, digali. Mana lubang tadi? Buah pohon tadi tak ada tuai je. Habis pakar. Tohor. Mana dia? Bang, okay.
just eat there. Kita cuba. Kita cuba sedikit depan ni. Okey geng. Tak apa, kita update yang lain pula geng. Tapi kecil geng. Ini cara-cara ambil ketel teknik gali geng. Kita gogo juga. Ha ni saiz dia geng. Lembut geng. Jadi dia lembut ni. Oh, kan lembut ni. Kita ambil sini, saya kira ni. Tak ada lagi. Situ. Oh. Ha? Okey. Bukan lembut lagi. Okay? Tapi bekas luka paru dia. Plastik ni. Oh, sakit ni, geng. Sakit kat leh lah, kata-kata. Besakat leh je. Besakat leh. Boleh pulak seka. Ni teknik gali lubang ya. Banyak orang kat sini gali lubang lagi. Tapi ramai yang sudah pakai bantu ni. Tapi teknik ni tak ayak. Dan masa waktu-waktu air surut, kita banyak guna teknik ni kan. Kalau malam kita boleh suluh ni. Okay, kita update nanti kalau ada ketang kita update ni. Masuk. Kepala saya temui. Mana tu? Lepas tu kita buat. Ya. Barang tu. Okey ada geng. Saiz lebih kurang je. Lebih kurang tadi geng. Okey. Okey geng. Boleh masuk.
Dah 3 ekor ni. Okey, lanjutkan pencarian ni. Ekor. Ini kami jumpa lagi ya, lagi. Angka Jo. Ini Angka Jo. Ini abang saya. Ya. Pok Lio ni memang pakar-pakar geng, bak-bak ketek geng. Memang pakar. Amo dah lah mencari ketek. Amo dah. Dia kata tiap-tiap minggu dia cari ketek tak amo pokok dia geng. Hai su, geng. Tak punya lagi ni geng. Oh, kawasnya dia mau tak geng. Kawasnya-kawasnya aku suka ketan ni pohon geng. Okey geng, saya lupa nak bagi tahu geng. Kawasan ni dekat dengan apa ni, lebuh raya geng. Okey, kalau korang boleh dengar lebuh raya geng, kalau korang boleh dengar beraya kereta duduk lalu dia. Kami setiap minggu boleh kata datang cari ketam lagi kalau air menentu eh. Air tak menentu kita tak turun juga cari ketam lagi. Waktu air surut kita cari ya. Kalau air pasang tak boleh nak cari geng, air dalam. Okey geng. Apa kita roja balik. Okey geng. Tadi belum kata-kata ada geng. Okey, mari kita tengokkan hasil tu geng. Ada besar mana. Okey, salah satu risiko dari lubang ketam macam ni geng. Salah satu risiko. Kita kena jaga-jaga sepi dia ni geng. Banyak geng. Belum sampai dalam 30 minit geng. Dalam 4 ekor 30 minit. Ini ada satu lagi lubang geng. Okey, lubang ni kita tengok eh. Dah hasil lah. Nanti kalau ada kita update baru geng. Seri lah geng. Hampir berbulan-bulan saya tak buat video geng. Sebab tak ada masa geng. Tak sempat Raya pun ni pun sibuk. Lama tak buat video. Kami pergi je cari ketam tapi masih bergantung atas saya nak buat video ke tak. Sebab peralatan tak mencukupi geng. Peralatan tak mencukupi. Baru belajar geng. Ni pun rekod guna telefon. Ni saya datang ke sungai ni saya pakai anti proof, waterproof geng. Untuk tutup telefon saya daripada selut air kalau jatuh. Dan kalau video korang tengok video saya cari kepau, dia kalih air je. Saya buat masuk dalam air pun tak kena air lah geng. Masih selamat lah phone saya geng. Okey, lepas saya kata ada geng, kita tengok hasil.
pacak. Kenapa pacak juga? Mana ada suara pacak? Pacak sengah. Tak ada, mula-mula. Oh, ada geng. Cik pun jadi geng. Ini kata hasil geng. Oh, tu dia geng. Ramai. Ramai je. Paling kecil. Ha, yang ni paling kecil ni. Kita lagi. Lagi nanti kita update kalau ada. Pak satu lagi geng. Kau video gua kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor geng. Wah ada geng. 5 teman. Anak lah ni geng. Okey geng, saya tunjuk lubang geng. 1, 2, 3, 4 lubang ni. 5 lagi lubang ni. Nek lubang geng, ada lagi sini geng. Banyak geng lubang geng. Okey geng. Ni hasil gitu. Banyak ni geng. Oh tu geng. Memang banyak geng. Dan kami masih mencari geng dalam sejam setengah baru. Yang ni memang banyak geng, lubang kawasan ni memang banyak. Ni ada satu lagi lubang untuk gali ni. Oh, besar ni je. Oh tengok speed ni boleh tahan besar eh. Kalau speed besar ni pun tuan dah kira besar. Kalau speed besar lagi memang besar geng. Oh ni lubang geng. Ni lubang dia. Usaha nak ngambil ni geng. Oh usaha nak ngambil. Dan ni pukul 5.40 lebih geng. Kita kawasan kita ni Pasir Putih Kelate geng. Nama tempat dia Kuala Sungguh. Dekat dengan patah sikit baju. Boleh kira kau geng hasil geng. Banyak geng. Boleh boleh kira kau banyak kau. Teknik gali ni memang payah nak ngambil geng. Sebab dia gagah. Dia gagah lagi. Oh tu tu geng. Oh boleh kira besar geng. Oh boleh kira besar geng. Memang boleh kira besar. How teno kau jatuh? Oh teno geng. Teno. Ada jatuh tak geng? Ada seekor lagi ke tak geng? Kita tengok. Sebab kalau teno ada seekor lagi geng. Ada seekor lagi geng.
kepedok. Ada kepedok. Boleh kira usah ni deh. Oh, ni usah sekali ni. Oh, usah sekali. Boleh kira goreng. Oh, habis ekor lah, geng. Usah sekali ni, geng. Tertain tu. Sedap ngelih, weh. Mari kita pergi tengok lubang lain pun. Tak jauh mana lagi ni, geng. Jalan lepas tadi lah ni. Lubang banyak. Boleh kira lah, geng. Kita tu bik latek, kita tu bik bandar tu. Sogo tu. Apa ni. Nada dia tu. Oh, tak apa. Kita nak. Biar semua orang peh. Faham, faham. Oh, ni lubang ni ada bekah-bekah yang jalan. Gapo kita apa lagi? Okey geng. Ada tu eh ni geng. Ah geng kalau kabur-kabur ni kita bakal ni blender telepon okey. Mau kabur sikit. Cuci. Mau usah geng. Kabur sikit geng. Sorry. Pecah lagi. Sepik tu. Usah dah juga. Madu dah geng. Sakat lah dah juga. Hidup lagi ni. Sakat lah geng. Lagi ngasin-ngasin lah mentari. Kita jatuh geng. Tu geng. Kira banyak ni geng. Cari speed geng. Oh, kita update mula geng. Tadi. Oh, aku kejur geng. Nyanda tepi pohon. Okey geng. Oh, tu dia geng. Tadi geng kabur. Okey geng. Oh, tu asyik geng. Ni tahan banyak. Ni tadi baru gali basah kat ni geng. Oh, ni kawasan dia geng. Oh, dia duduk tempat ni tadi geng. Sorry geng, kabur. Apa ni seluk? Seluk geng. Masih kabur geng. Okey geng. Okey, tadi kita baru pagali satu lubang. Ah, tu lubang dia geng, kita gali tadi. Ah, tu tuan dia geng, besar geng. Speed dia tu besar geng. Kena yang ni memang minggoy geng. Banyak geng. Nanti kat atas kita tunjuk semua berapa ekor kita dapat geng. Ni tempat dia geng. Memang tak habis nak cari geng. Banyak. Rupa banyak geng. Tak habis nak cari geng. Tu. Ni tempat dia geng. Air jernih juga geng. Nanti kita update baru geng. Sekarang dekat pukul 6 geng. Pukul 6 ke? Rasanya dah pukul 6 geng. Okey, nanti kita update. Lepas kita beli semua kita tunjuk hasil dapat berapa banyak ekor geng. Okey, ni lubang terakhir ngarah ni nak pelik. Ada dua yang duduk dah.
ada. Okey, tak ada ni. Kita goreng. Masih geng. Banyak ni geng. Ada dekat 3 kilo kali geng. Baru-baru sangat lah ni. Okay, geng. Kita klik dulu geng. Masih kita tunjuk dulu geng. Buka kat dah geng. Getar kat angin tadi. Kita balik dulu geng. Aku dekat aku tujuh dulu geng. Buka api. Lagi pun letih habis. Gali dok. Tuhan tuhan sah orang gali. Dekat. Air kau suruh geng. Suruh pas malah air. Tih dah ni geng. Tih molek. Hari ni sari tapi jayak kau ni lah. Tak jauh mana tapi hasil tu ada geng. Boleh kira lah. Pak pakai malam ni. Untuk dia tekan lagi. Gini geng hasil sari. Nak sari gali. Tapi berisiko sikit. No hati-hati. Aduh silap buat. Dia racik tangan kita. Mabuk kita sekat lah lah. Macam-macam juga lah nak siar. Untuk pengalaman kita diri, kita kena dah. Sakit kat lah. Tembus juga jari. Gorgong. Gorgong. Kalau gorgong, makna dia besar. Makna dia besar geng gorgong ni. Mana? Yo! Oh, tu big geng gorgong ni geng. Maksud gorgong ni kata kat haiwan buas bisa-bisa dan berbahaya. Besarlah geng. Besar. Penghuni di kawasan ni. Dikir gorgong ni geng. Besar juga lah ni. Gorgong tu. Nampak kecil yang lobel tapi bagi dan dia besar. Jangan ke apa ni menilai dari kulit buku. Ini memerlukan tenaga banyak geng. Okay.
dodol lah ni kita nak tarik tu payah, dia kejak, dia kejak. Kita tengok tu eh, besar setara mana kau. Tahu mana besar tu eh, kita tengok. Bengalah ni boleh jumpa kita gali. Oh boleh kira tu eh. Oh kira besar ni. Ada dua ambil kat orang tu. Hai mahal gok ni. Oh bagi besar. Okey bagi geng. Oh kita nak alah klik eh. Kita tunjuk asyik papa ni pula. Oh, ni hasil geng. Belah-belah ekor kot lah. Buka lagi ni? Buka dulu. Hai, tak ada. Okay. Ni hasil geng. Nanti kita cuba tengok sampai mana. Dek apa? Ni oh, keselamatan, keselamatan. Guna dah tadi. Okey. Buah kita di sini. Ini nih, kita sini. Ini. Lagi. Oh. Boleh awak bikin 23 ke tengok? Ya, silap saja. 23 saat ni kan tak? Oh, sepik besar ni. Ok, 23 ekor lagi semua. Pinang dia besar. Okey, ni hasil hari ni geng. 23 ekor semuanya. Terima kasih geng. Siap menonton. Malam ni mari ketai kita ni geng. Itu bahagian masuk kita buat video lain kali geng. Okay?